Oke, Givenchy Deodorant. Tayang itu dulu. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Sepoce. Oke, kali ini kita ada dua produk daripada Givenchy lah. Kalau kita faham, Givenchy ni dekat Malaysia ni macam tak apa famous sangat kan, tapi pernah dengar lah kan. Bagi saya pun sama jugalah, macam tu jugalah. Okey. Okey, kedua-dua ni adalah deodorant lah. Ini yang stick punya. Ni yang ketiak tu kan. Yang ni pula yang body spray tu lah. Body spray. Body spray. Okey, sajalah saya spray sikit. Okay, cerita dia macam mana saya boleh beli dua-dua ni kan. Sebenarnya saya nak beli satu saja. Kebetulan 2-3 minggu tu dua-dua ketiak saya tu dah habis. Jadi saya pun nak cuba kelainan lah. Jadi saya tengok dalam website Sephora tu. So, saya nampak dua-dua, jadi saya belilah. Beli-beli rupanya dah sampai yang spray tu. Jadi terpaksa tunggu sebulan lebih jugalah untuk order yang baru lah. Saya nak yang stick ni kan untuk ketiak tu kan. Tapi waktu saya bau yang ni lah, yang spray ni. Jadi saya dapati bau dia agak unik lah. Model ni lah, Gentleman Society. Jadi saya pun menyiasat lah tentang Gentleman Society ni. Rupanya ialah keluaran terbaru daripada Givenchy lah. Yang sebelum ni Givenchy Gentleman, kemudian dia keluar Gentleman Society. Jadi bau dia adalah bau yang sangat baru lah untuk tahun 2023. Bagi saya agak unik jugalah dengan woody floral earthy dia kan. Cuma dia tak ada amber lah, amber dia tak ada. Woody floral earthy dan fresh, memang fresh lah, seagakan blue fragrant. Harga ni kalau dibandingkan dengan yang perfume-nya lebih kurang 1/3 lah. Saya harap suruh saya je lah. Boleh dengar lah. Okay. Macam buat live lah tanya kan. Okay. Jadi yang saya suka ni dia tak melekit. Tampal tu seakan-akan macam tak rasa apa sangat. Tapi dia menutupi bau ketiak kita dengan elok lah. Untuk yang spray ni pula, jadi kita boleh bayang lah bau perfume yang sebenar macam mana kan. Yang ni light lah, light. Tapi dia, kalau tak salah dia EDP rasanya. Saya pun tak pasti lah, nanti kalau tuan-tuan rajin cek-cek lah. Okay, dan Givenchy pun dia selalu mention menggunakan recycle aluminium lah. Ni lah, recycle aluminium. Dia pun macam, ini macam plastik sikit. Saya pun tak tahu kenapa dia mesti mention tu. Mungkin dia nak bagi tahu dia jenis sayang alam sekitar pun kan. Jadi memang membuka mata saya lah apabila saya ni. Mungkin satu hari nanti saya akan dapatkan yang perfume pula. Cuma spray ni kalau berhati kan, nampak tak macam yang deodorant yang kita beli di supermarket tu kan. Jembur keluar memanjang jauh kan, tapi dia dekat sajalah. Saya dapati dia punya ni si padu dia agak berat jugalah, mungkin sebab tu dia tak boleh pergi jauh. Siapkan perfume, so kita kena spray dekat sikit lah. Mungkin sebab bukaan botol dia besar kan, jadi dia punya tekanan tu tak boleh pergi jauh sangat lah. Jadi kita tak boleh buat jauh-jauh, dia kena dekat sikit lah. Rasa baloi lah. Kalau yang ni, yang stick ni rasa baloi lah pun. Ya, 6 bulan pun boleh tahan ni kalau besar ni kan. Yang biasa-biasa tu pun 5-6 bulan juga baru habis. Kalau saya pakai lah. Saya kalau nak keluar pergi kerja memang kena pakai lah. Saya tak boleh tinggal. Lagi penting dia perfume bagi saya lah. Untuk ketiak ni kan, ketiak rasa wangi betul tak? Okay, saya rasa setakat inilah review simple-simple lah. Saya tak nak bagi bintang ke apa. Jadi bau dia macam mana, bau dia unik lah. Ketahanan pun bagus, bagus.
bila saya baca dalam Jiwin, review tentang Jiwinci ni, rupanya ramai juga peminat dia kan, tapi kategori Mat Saleh lah. Dekat Malaysia ni tak apa-apa sangat lah, cuma yang betul-betul minat perfume saya yang akan tahu lah. Okay lah, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.